Sandros. Pertama kali anda ditawarkan watak Hana Mastura ni. Belum mendapat tawaran ni. Mula dia offer Nelly. Lepas tu dia suruh dia baca novel tu dulu. Dia tak cakap lagi Lace apa pelakon jadi jebat. Dia tak tahu, tak bayangkan langsung lah Shanas. Watak tu sangat berbeza dengan watak dia pernah bawa before this. Sebab watak-watak yang saya bawa sebelum ni semua jenis naif, kena tindas. Sian ya. So this time cerita ni pun lain. Tak sama macam, bukan nak kata yang lain lah. Tapi tak sama yang selalunya tengah on air sekarang kan. Cerita dia more tu macam selalunya lelaki yang kami paksa, tapi yang ni saya paksa dia kahwin dengan saya. Jahat. Saya daring sangat lah. Saya daring sangat nak suruh dia kahwin. Saya paksa juga, saya, I would do anything for him to kahwin dengan saya. So cerita, watak saya bawa ni pun lain. Sebab saya kena macam gatal. Nampak gatal-gatal. Nampak operate. Belajar mak buat mak bu. Aku tak tahu lah macam mana nak mengenakan jamban tu. Berapa lama Nelly, boleh panggil Nelly ya? Nelly. Ini radio bukan TV. Berapa lama Nelly mengambil masa untuk habis baca novel ni? Lama jugalah, dalam seminggu lebih. Kena tahulah cerita. Banyak pula soalan si Keril ni. Tadi masa si Shanas, kita orang je yang tanya, dia tak bercakap. Tak, dia kena bagi-bagilah. Bila dah baca, okay, bila pertama kali dah baca novel, berminat tak untuk terbayang otak tu seterusnya? Okay, sebenarnya kau suka baca buku gila je. Tapi okay, cerita dia tu mula-mula saya baca macam okay, starting cerita dia pun saya macam kenapa macam pelik sikit kan, dia punya starting tu macam perempuan yang asyik kejar. Tapi kan dia punya sweetness tu actually macam terlampau sweet. Sampai macam satu tahap tu macam setiap kali page kita baca tu, kita nak baca page belakang tu. Macam kita nak tahu apa jadi dia, apa ending dia tu. And tipu, apa dia tipu sebab saya baca suara dia baca suara. Kadang terbongkar. Lepas tu tanya kawan-kawan lah kan. Penat nak malas nak baca ni. Okay, sebenarnya dia punya sweet dia sebenarnya mula-mula dia yang take saya. Patutlah dia baca dulu. Tapi bila itulah cinta tu bisa gugur. Cinta itu bisa gugur sebab satu pembohongan kan. So bila dah terbuka semua benda tu, saya pula yang kena ni lah. Tapi yang sweet dia tu bila saya mengurat dia balik untuk ambil hati dia tu sebagai seorang suami dan isteri lah. Tapi jangan cakap panjang-panjang. Biar orang tengok kat sini. Tapi orang tengok kat novel sebenarnya. Tak apa. Novel dengan Ilana lain. Dia punya feel. Tanya saya tipu tadi tu. Feel dia lain.